ke potensi kelapa sawit ke Kenya berikutan lawatan Timbalan Perdana Menteri Yang Amat Berhormat Datuk Sri Fadlan Yusof baru-baru ini ke Nairobi, Kenya. Kita saksikan. Malaysian Palm Oil Forum East Africa Region 2023 merupakan platform mempamerkan kepakaran Malaysia dalam industri minyak sawit dan meneroka peluang kerjasama dengan negara-negara Afrika Timur. Ia memfokuskan komitmen Malaysia dalam mempromosi pengeluaran minyak sawit mampan dan memperkukuhkan hubungan ekonomi dengan Kenya selain negara Afrika lain. Selain pemain-pemain industri minyak sawit yang penting di Kenya, forum tersebut juga dijangka turut disertai oleh pemain-pemain industri dari negara-negara Afrika yang lain, antaranya dari Ghana, Nigeria, Rwanda, Tanzania, Uganda dan Zimbabwe. Saya berharap penganjuran forum ini akan meyakinkan pihak-pihak yang masih belum tahu atau masih ragu dengan kebaikan serta potensi besar industri minyak sawit. Kita ingin melihat nilai ekspor yang lebih tinggi ke Kenya serta negara-negara Afrika Timur selepas forum ini diadakan. Mengetuai delegasi Malaysia, Datuk Sri Fadilah dijadual mengadakan pertemuan dengan Menteri Pertanian Kenya dan pemain industri sawit tempatan selain kunjungan ke kilang pemprosesan minyak sawit dan syarikat pengeluaran makanan utama di Kenya. Kenya menjadikan Malaysia sebagai negara sumber utama dan terbesar dalam pembelian produk sawit bagi kawasan Sub-Sahara Afrika. Pada tahun 2022 sahaja, Kenya telah mengimport lebih 760,000 tan metrik produk sawit Malaysia dengan nilai RM4.2 bilion, mengatasi Indonesia dan Thailand. Kepercayaan yang diberikan ini dilihat dapat membuka peluang penerokaan potensi yang lebih luas